para que tal Sarina? ¡Duran cargas de rabo! ¡Alguna y no kepada pemerintahan Malaysia melalui konsulat, dan sudah disepakati yang pertama bahwa tidak cukup permohonan maaf itu hanya dari setingkat menteri. Oleh karena itu kita meminta dan mengaspirasikan, dan itu sudah diteruskan kepada pemerintahan Malaysia, bahwa permohonan maaf itu harus langsung dari Perdana Menteri yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, kita juga minta, karena ini adalah konsulat Malaysia yang ada di Riau, Kepri, kita minta agar konsulat juga melakukan hal yang sama. Dia meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, dan tadi sudah disampaikan. Dan ketiga, kita juga meminta agar ada tindakan hukuman kepada panitia SEA Games yang telah melakukan mencederai dan melakukan kejahatan diplomatik kepada Republik Indonesia, dan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri Malaysia. Sebagaimana yang salah satu aspirasinya, yang diminta itu, saya dengan ini selaku wakil pemerintah Malaysia di Riau dan Kepri ingin memohon maaf kepada rakyat Indonesia yang berada di seluruh Indonesia lah khususnya, walaupun saya ini tugas wilayah saya di Riau dan Kepri, tapi tetap selaku wakil pemerintah Malaysia mohon maaf atas kejadian yang tidak disengaja ini. Dan kami juga kesal terhadap kesalahan yang dilakukan oleh panitia itu. Dan saya harap agar hubungan baik atau hubungan silaturahmi antara kedua-dua negara itu bisa kita lanjutkan dengan lebih maju ke depan, dengan lebih erat.